kembali kan. Mungkin ngomong dong kira gituin aja. Ini aja bercanda. Untuk Leto, dengan ketenaran kalian sekarang dan keahlian kalian berpuisi, apakah kalian memanfaatkan hal itu untuk mendapatkan wanita-wanita? Ayo jujur, dari kamu Tono dulu, Ton. Ayo, Ton. Aku heran ya sama Mas Tukul. Lo heran lagi ditanya mesti malah nanya lo gumune. Apa? Piye-piye? Kok Trans 7 enggak ngasih anduk ya ke Mas Tukul? Kenapa? Bangsa itu. Itu peringatan. Lo udah minum lagi, Mbak. Ya kamu enggak tahu ceritanya Buto Cakil anu mati sih. Buto Cakil matinya stres, jadi udah enggak bisa cuh Mbak lagi. Bukan itu, Mas. Dengerin dulu. Dengerin. Bukan itu ya, Mas Tukul ini kan nek mingkem ini kan kesel kemeringet lah. Ujungnya kayak iya anduk nung sakit. Alah wes lah, bahas terus. Tak tampak mbek bibir loh kayak Oke, gimana? Kamu manfaatkan nggak? Kamu kan pinter berpuisi. Mungkin dari Mas Parto atau Mas Supir atau Neo? Apa menang ya? Apa? Itu ketabrak lagi orang. Kamu cepat. Biarin aja. Itu kan gambar. Udah kamu jangan nakut-nakutin. Gimana? Kamu? Dulu ini. Saya sih kalau kita nggak pernah itu ya itu dulu itu udah ini orang mau ngomong tuh. Oh di motor rata nih ini jangan itu lah bisa sih tuh orang ngomong balik ya tapi cetik ini mesinnya pakai gigi. Emang aku kembali asal. Ayo gimana? Nah, dulu ini serius, jangan tengengesan nyari duit toh, ayo. Aku sih. Lucu banget. Ayo gue. Neo, nah ini serius Neo, ini mesti. Oh, serius lah saya. Ini mesti sejauh ini dia mesti dia sejauh ini apa. Pendapatan paling apa dari puisi-puisi kita, pendapatan yang maksudnya kita bisa mendapatkan yang paling sukses itu mendapatkan turunannya Kuntilanak. Oh, apa itu? Nah, Tukul. Oh, tumbuh rezekinya tumbuh terus. Tepuk tangan dong untuk Leto. Jadi pernah memanfaatkan puisi-puisi itu untuk merayu wanita pernah juga enggak? Belum pernah, Mas. Oh, sebenarnya bukan untuk merayu, memang udah bakatnya begitu, Mas. Enggak usah pakai lagu juga udah merayu, bukan begitu? Iya. Mas Dukul pernah memanfaatkan kelebihan untuk merayu. Justru wanita itu tertarik karena bibir saya sensual seperti ini. Alhamdulillah. Orang pengen mencicipi Mas Dukul kayaknya bibirnya tertarik karena mencicipi karena caranya gimana? Yo dari daun dah. Biasa kalau barang rusak kayak begitu membaguskan diri sendiri. Kamu kemasukan roh ya? Kamu kemasukan roh. Gue ngeliat muka Mas Dukul kayak Wang Gobang. Wang Gobang, oke kembali ke laptop. Biar cepet selesai ngurusi anak-anak kayak gini. Saya mau bagi kesempatan buat yang pengen masuk TV, ayo siapa yang mau nanya sama bintang tamu yang hebat-hebat ini. Ayo lu kowong desa kabeh. Itu yang Mak Gendril itu tadi. Mak Gendril. Nah itu, siapa namanya? Sorta. Hah? Sorta. Portal. Perempuan itu nama Devi, Siti, portal. Sekolah kerja nganggur, punya duit? Kuliah. Punya duit? Gak punya. Oh ya, minta orang tuamu sendiri lah. Kuliah di mana? Di UGM. Wah luar biasa. Oke silakan mau ngobrol sama, silakan. Ini ada 6 ekor ini mau. Yang pasti saya gak nanya sama Mas Tukul. Oh, ya udah kalau udah diomongin. Makanya nanya ya udah. Kalau gak mau nanya kan saya gak usah diomongin. Sobek kamu. Ayo, Universitas Gigi Maju. Saya mau nanya sama Olga. Apa? Sama Olga. Anak, ini lari. Ini tuh gantungan kunci bisa. Kamu mau nanya apa sama aku? Olga itu termasuk cowok romantis gak sih? Nah, kalau misalnya romantis, ada gak seromantis Leto? Terus, kalau misalnya romantis, romantisnya seperti apa? Terus tolong ditunjukin. Yuuu! Olga itu cowok yang sangat romantis. Olga kalau dengar lagu aja pasti sedih kalau lagi putus cinta. Kayak pernah pecintaan aja. Kamu yang ditanya.
ngomong di tangan saya. Ngomong, pakai mulut, ngomong. Ya udah itu. Romantisnya seperti apa gitu, yang kurang mana pertanyaan yang mana kurang? Nah, pertanyaan seperti apa, Arman? Emang gue kunci. Jangan ketawa. Iya. Tenang, kamu tenang. Emang dolanamu apa aku? Udah, kamu ditanya, jawab apa? Kayak gimana, Gak? Jawab, Mas. Contohin dong, contohin. Siapa ya, Olga, bingung? Gabres lu, Mas. Lu mana bingung-bingung main ini sponsor malah. Bingung Olga, romantis Olga kayak gimana? Oh, berarti dia enggak bisa romantis. Dia memang kalau romantis gua so tahu nih siapa mau nanya sih. Nah, kamu ditanya malah sini ya paling. Gini loh ceritanya saya gitu sini dong. Oke, gimana puas? Gratis. Puas? Puas enggak pertanyaannya untuk portal nih? Hah? Belum. Ih, kamu penasaran banget sih sama aku? Yeah. Coba aja. Nanti, mau gak? Abis ini kamu SMS Olga, telepon Olga, bilang, Olga aku sayang kamu. Kalau kamu sayang aku juga sayang kamu. Kalau kita sayang berdua, mati lu berdua. Oke, tepuk tangan untuk Olga. Luar biasa. Wah, pemirsa, kayaknya asik terus nih ya. Jangan kemana-mana, tetap di 4. Mantap!